Jika Anda mengatakan bahwa Anda akan mengampuni, tetapi Anda tidak mau melupakan, itu artinya Anda tidak akan pernah mau mengampuni. Mengampuni itu seperti seorang yang memusnahkan catatan pelajaran di atas kertas. Setelah disobek, kemudian dibakar, maka tidak ada kemungkinan lagi untuk membaca dan mengingatnya. Jika Anda ingin mengampuni dengan sempurna, belajarlah untuk melupakan peristiwanya, walaupun itu sulit untuk dilakukan.